Pernah kan CDR. Ini lagi proses pengambilan nomor lapak di lomba mancing di hari Minggu. Ini ada undiannya pakai galon. Lah ini ikan saya siapkan di penampungan. Jadi ketika sudah peserta datang, sudah saya tempat kasih duduk, semuanya baru saya ambilkan ikan sesuai dengan jumlah saya menerima uang untuk ikan. Ya, ini adalah konsep mancing spesialan. Ya, ini ikan saya lagi melepas ikan itu. Jadi konsepnya itu kan sudah tertimbang, jadi ini langsung dilepas. Nah, ini sengaja lapaknya itu tidak ada yang sebelah sini, kebetulan lagi pada nggak makan di sebelah barat. Jadi nah ini proses sudah dimulai, sudah ada yang setrek. Nah ini Om Agus kayaknya, ini lagi setrek. Nah sistemnya unik di sini. Jadi mancing lomba ini yang spesial ini tidak boleh diserok, harus diangkat dengan jorannya, bukan pegang senar pun tidak boleh. Ini yang menarik, ini aturan dibuat sama pemancing sendiri. Ya, ini beberapa kali ada yang strike. Ini termasuk pemancing-pemancing sudah langganan. Jadi ini tanpa sedang saya umumkan, sudah mereka sudah tahu bahwa di hari-hari Minggu, hari-hari biasa itu sudah ada kegiatan lomba mancing. Ya, ini kebetulan saya bantu-bantu ikut nimbang. Ikut kebetulan ada yang dapat, karena yang bantu saya ini cuma satu. Nah, ini itu Mas Dari. Ya, itu ada yang strike lagi. Pemancingan saya alhamdulillah sudah berjalan 8 tahun. Dan ini konsep baru. Ini konsep baru ditemukan oleh Mas Sahrin Maulana. Kebetulan belum lama ini Mas Sahrin berdikari, mendirikan sendiri usahanya, dan ini saya kelola sendiri sekarang. Nah, ini yang menarik, ikan di Rawa Bendungan ini yang di tempat saya ini saya ambil sekarang ini di petani-petani yang ada di daerah Rawa Bendungan. Jadi dulunya saya ambil di Purwokerto, daerah bukan sini lah. Alhamdulillah 3 tahunan ini sudah saya ambil dari lokalan saja, alhamdulillah. Dan saya berpartner dengan ada Mas Arti, Mas Supri, terus Pak Rus, itu yang bagian ngambil-ngambil ikan. Kebetulan saya sudah pilah-pilah, saya nggak ambil sendiri ke petani. Dulu awal pernah saya ambil-ambil sendiri, jadi tapi kan dengan kerepotan juga memang pemberdayaan lah, kaitannya dengan biar kita ada saling bagi-bagi rezeki. Jadi saya mengelola pemancingannya, pemasaran. Nah, ini Bang Rinto tadi yang juara di lomba season awal. Nah, ini kalau konsep seperti ini mancingnya itu kadang saya menyampaikan ke pemancing, mereka aturannya saya pancing mereka, jadi mau buat aturan seperti apa saya nurut gitu. Jadi walaupun ada dasar dari saya itu, alhamdulillah saya menghindari permasalahan karena saya harus komunikasi terus, komunikatif dengan para pemancing. Alhamdulillah sudah. Nah, ini tadi di season awal, terus ya ada untuk season yang kedua. Nanti ini sudah berjalan season yang kedua. Kalau nggak salah ini liputan untuk undian lagi. Nah, ini saya ambil lagi ikan untuk berikutnya. Per satu jam, kalau satu season saya tabur ikan, terus season atau jam kedua, mau menjelang ke jam kedua saya kasih ikan lagi. Karena karakter ikan bawal ini ikan ganas dan ikan koloni, jadi begitu ditabur biasanya cepat habis. Nah, itu harus saya, kalau kasih selama 2 jam cuma sekali, nanti kasihan pemancing jenuh. Ya, ini saya lepas ikan kembali. Ya, ini pemancing ada yang strike. Ya, jadi memang memancing di tempat saya ini konsepnya yang konsep mancing ada harian. Kalau lam harian ini yang sebelahnya, ini yang spesial. Nah, ini memang
kondisi di rawa bendungan memang bagus sekali airnya, walaupun memang kurang terawat. Kepedulian dari Pemda, enceng-enceng berserakan, memang artinya kita sendiri warga daerah sini yang peduli, karena pemerintah sendiri kayaknya sudah cuek. Jadi ya, ini ide kreatif dari beberapa warga daerah sini ya, pada membudidaya ikan, terus akhirnya yang memang saya ambil. She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away till the morning.